Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 diberangkatkan ALS Novin 253 dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju kota Medan. Di sini Pak Ketua sudah memberikan aba-aba untuk bis ALS Novin 253 untuk segera beranjak mundur dan segera meninggalkan full ALS Yogyakarta. Garang sekali nih Pak Ketua ini wajahnya kalau ini sudah suruh mundur. Tuh. Ini pas mau berangkat. Berapa orang jadinya? Ini adalah interior dari ALS Novin 253 ya, sangat nyaman sekali. Dan ALS Novin 253 ini bermesin Mercedes-Benz OH1626 air suspension ya. Ada bantal, selimut, dan toilet ya. Untuk smoking areanya tidak ada, hanya ruang istirahat kru saja di belakang. ALS Novin 253 sangat recommended ya kalau untuk perjalanan jauh, karena dari AC, interior, semuanya nyaman. Kenapa Pak Ketua? Kamu, ada apa ini? Sama kamu. Apa ini Pak Ketua? Wah ini kok sajaknya kok tadi kan penting sekali gitu loh. Katanya Pak terlambat. Iya. Itu orang kerja kali pada tanya apa Pak Agung libur Pak Ketua tahu. Maka saya tanya Pak Agung ada apa kok terlambat nggak seperti hari biasanya gitu loh. Oh alah itu toh Pak Ketua. Gini Pak Ketua ya. Tadi saya kan pas berangkat ke Pul ya. Tadi itu saya ketemu dengan motor macet. Oh, di perjalanan. Iya. Ah, terus saya tolong ya. Ya karena saya tanya, "Kenapa, Mas? Itu bensinnya habis, Pak." Oh, gitu. Ya udah saya dorong. Dorong pakai kaki itu. Pakai kaki ya, saya dorong pakai kaki. Ya, ya. Nah, tapi ada kejadian yang tak terduga, Pak Ketua. Apalagi. Saya dorong dapat
kira-kira 1,5 kilo, Pak. Kan itu kan jarak pom bensinnya agak jauh, lumayan jauh. Nah, ya, dia minta di pom bensin. Ya. Nah, saya malah kehabisan bensin juga. Akhirnya saya dorong-mendorong atau enggak gitu. Ya, akhirnya dorong bareng kita nuntun motor. Iya, kita tuntun motor yang belum sampai pom bensin. Iya. Jadi saya aduh, itu orang yang saya dorong itu. Kenapa Pak kok enggak bisa dorong lah? Saya kehabisan bensin. Akhirnya dorong semua ke pom bensin. Iya, dorong ke semua ke pom bensin. Oh, ya udah, iya, saya sampai di pom bensin, oh, saya isi minyak. Iya, betul Pak. Itu pernah saya juga pernah begitu Pak, pengalaman pahit itu. Gimana Pak Ketua? Dulu saya pas waktu itu mau belanja itu padahal ya kan. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba di jalan ada ibu-ibu. Iya. Juga mogok kan? Iya. Mogok katanya mau katanya kemana Bu, mau menjemput anak sekolah. Kenal enggak itu tapi Pak Ketua? Kenal, mau coba kenal. Oh gitu. Kenal, akrab itu. Gimana Bu? Ini aja kalau macet kamu pakai motor saya kalau mau ngejar waktu jemput anaknya. Iya. Kan? Motor satu. Oh itu tetangga Pak Yusof? Tetangga, oh, mau jemput anaknya ada iya, motor saya suruh pakai karena dia mau ngejar anak sekolah di itu sekolahan mau iya, pulang iya. Karena yang motornya ibu saya bawa saya dorong terus sampai pom bensin iya ya, sampai pom bensin kebetulan nantinya banyak Pak Agung. Oh, panjang sekali ya, terpaksa jadi perlu bensin Kak, dorongnya totalitas. Totalitas, di pom bensin masih nunggu lama, antrian banyak, panjang sekali itu iya ada nah, pas masuk giliran pertama mau diisi bensin sama petugas itu. Iya. Saya buka, kan saya nyari-nyari mana tuh kuncinya mau buka tangki ini. Tangki. Oh, mesin motor, tangki motor. Iya, iya. Tahu-tahu yang tukang bensin itu mah ngomong sama saya. Bilang gimana? Nyari apa, Pak? Ini lo mau membuka tangki bensin atau enggak tahu tempatnya, soalnya kan cuma ini sih ibu macet ya. Apa ganjar pakai. Ternyata Bapak Ibu bensin bilang sama saya. Bilang. Pak, itu motor listrik bukan motor bensin. Saya kan malu kan, malu tuh. Nah, terpaksa saya juga dari pom bensin, iya, ya dorong lagi sampai ke rumah tetangga oh, saya. Oh iya, kan motor listrik. Ibunya juga bilang kalau itu motor listrik, oh, saya mati nggak bisa bensin. Oh gitu. Lama itu nggak tuh. Pak, aku nggak ada di pom bensin kata sama dari pom bensin. Pak, itu motor listrik, nggak ada bensinnya. Nah, saya kan malu. Betul kan seperti motor Jepang itu kok. Iya iya iya. Oh iya iya. Oh, motor ada listrik itu yang seperti motor bener ya. Iya, sepeda listrik. Tata motor listrik. Dorong dua kali kan. Jadi bensin ngantar ke rumah ibu tetangga saya itu. Iya, jadi menolong itu tidak selamanya anu ya Pak ya. Iya, apa ya indah ya. Nah, tapi nah, masalah yang pertama nek pulang dari pom bensin sama sambil ambil ketawa itu Pak. Oh gitu ya. Tukang bensin itu motor listrik. Tapi apa pun yang tawa jangan nggak tahu itu motor listrik. Pak bawa terus ke pom bensin. Padahal jauh. Jauh. Akhirnya saya itu wajah, sekarang saya pulang aja ke tempat ibunya tadi, motor Pak, maaf, saya kira ya gak, Bapak udah tahu itu motor jadi rame nah, tetangga kan gak enak aja menyebut anak sekolah iya, kan. Iya, iya. Sama-sama pengalaman gitu Pak Agung. Iya, terima kasih Pak Ketua ya, atas cerita lucunya. Akhirnya motor listrik. Aduh. Ayo salam-salam dulu. Kepada orang tua, ayo. Itu roh. Mau kirim salam kepada siapa, Bang Bendy? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Adik saya. Oh ya. Mantan pacar. Mantan pacar. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Semoga dapat gantinya yang terindah. Terindah sekali. Ya, gitu. Untuk siapa? Untuk siapa Pak Lian? Ini Pendi lagi galau deh ini Mas. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan nantinya dapatlah istilahnya yang itu kan terindah kan Pen? Itu. Nah, tapi tiga kali tadi indahnya. Tapi udah tiga kali tadi Pen. Nah, tiga kali tadi indahnya kan. Sekarang di mana lah kawan kita ini sekarang lagi galau Mas. Kita perhatikan memang ya gimana ngomonginnya ya. Goyang. Oh, abang mas sangat yoge. Paninggal konmu na sangat dangol. Ompungmu. Untuk teman-teman yang pengen beli dawet hitam bisa di tempat Mas Rio. Nih, Mas Rio sedang ambil gambar itu, Mas Rio.
apa yang Anda pikirkan bila melihat video seperti ini? Jangan kompresor lo ya. Halo Kopassus, ini pesawat 253 mau mendarat, kasih parkir. Awas kompresor. Awas kompresor. Awas, awas. Tak kuat. Untuk yang pengen pesan tiket atau kirim paket bisa menghubungi di nomor 0274-375-965. Penumpangnya ada 8 ya, naik dari agen 6 dan naik dari jalan nanti 2 orang. Pak Ketua, untuk penumpangnya ada berapa ini? Sementara 8 ya, Mas. Oh ya. Paket 8. Oh, Oke, teman-teman, demikian video siang ini tentang pemberangkatan bis ALS Nopin 253 dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju Kota Medan. Dan bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Hurray!